Hai, assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel Game On. Untuk video hari ini, Iman dan Oyen akan main game simulator, iaitu Power Wash Simulator. Yes guys, hari ini Iman dengan Oyen akan jadi cleaner lah. Tapi bukan sebarangan cleaner tau. Korang janganlah pandang kerja cleaner ni sebelah mata je. Jangan. Kita orang buat duit pun banyak tau. Korang cakap je nak Iman clean apa? Kereta boleh, rumah boleh, tanaman korang boleh. Semua benda kita orang boleh cuci sampai bersih, berkilat guys. Botak, licin gitu. Tapi seperti biasa, kalau korang tengok sama adik Iman menjadi cleaner yang berjaya atau tidak dengan Oyen, ni korang tutup lah sebab habis. Dan juga jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Stay tune. Jom kita cuci sekarang. Okey lah Oyen. Ui, Oyen level dah tinggi. Mana acik kalau macam ni? Dia dah bagi berapa tu? 3.84 direct cleaner. Direct cleaner. Aduh lah. Okey Oyen, jom sekarang kita ikut dengan yang ni dulu. Iman baru first time nak main, jadi Iman akan follow anak panah ni dululah. Yang ni dia kata apa ni? Oh, dah ada dunia baru. Yang ni Iman rasa mungkin dunia yang pertama Iman rasa. Waduh, keretanya kotornya kalau macam ni. Ya Allah, hai, macam nak bersihkan macam ni ni. Oyen nak cuci macam mana ni? Okey, nampak Iman ada provide dengan pistol. So kita cuci je lah kot. Yes, kita cuci macam tu. Oyen, ni mana nak cuci kereta, bukan nak cuci Oyen. Aduh. Kita cuci bagi bersih. Ha, bagi bersih macam tu. Yang ini lorinya kotor sungguh lah. Iman rasa baru sudah lalu kat lumpur kot. Ataupun lori, lori ke? Van lah. Iman rasa van ni dah lama tak basuh. Iman rasa mungkin setahun. Alamak, airnya habis. Oyen, boleh isi air ke macam mana ni Oyen? Mana Oyen ni, hilang dah? Oyen? Oh, Oyen. Oyen hilang ke? Tadi kata nak cuci sekali. Alamak Oyen, lepaklah dulu Oyen. Iman ni tak lepas lagi. Ini tangki belakang Iman ni habis Oyen. Jadi nak beli isi air ke? Tempat isi air dekat mana? Oh lah, ambil air dekat sungai je. Air dekat laut terus. Senang, tak payah nak buka pipe ke apa kan. Okey, kita masuk ni dan kita boleh isi air. Kita refill sekejap. Nampak tak kat sebelah kanan tu dia naik? Dia naik sikit sampai penuh guys. Okey, sekarang ni air pun dah penuh, barulah kita boleh sambung cuci balik. Okey Oyen, kita clean yang ni dulu. Bagi bersih. Yes, kita bagi bersih. Atas ni kena bagi sama. Okay. Rasa macam satisfied we. Ada kotor lagi dekat sini sikit. Kita cuci. Sikit lagi. Alright, nampak tak? Depan belakang. Oh, tepi ada lagi kotor dia. Aduh, wai. Okay, yang ini pun sama. Nak bersihkan sekejap. Oyen mana Oyen? Tunggulah sekejap Oyen. Aduh lah. Alright, sebelah tepi pun dah bersih, belakang pun dah bersih. Kita pergi sebelah kanan van ni dan juga bahagian depan dia. Okey, kita cucikan sebelah sini sekejap. Kotornya, alamak. Air habis pula. Aduh, kena isi balik. Itulah dia mengenai dengan game ni. Kalau korang nak cuci, memang kena ada air yang unlimited lah. Actually, tak silap Iman kan, dia ada game pass yang untuk unlimited air. Tapi tak silap Iman, kena bayar dalam 800 robux macam tu kot. Nanti Iman belilah, tengok macam mana eh. Sikit lagi. Yang ni ada kotor-kotornya dekat sini sikit. Alright, yes. Sebelah sini pun sudah bersih. Tinggal yang depan ni je kotor je. Dekat atas pun ada lagi. Dekat atas pun kena cuci juga ke lah. Baru tahu. Okey, tak apa, kejap. Kita cuci bahagian depan ni dulu. Yes. Cuci. Jangan tak cuci. Bagi bersih tingkap dia ni apa semua. Aduhlah, airnya tak ada lagi. Itulah, Iman rasa macam renyah sedikit lah. Macam malas lah. Sikit-sikit nak kena isi air. Mungkin Iman nak kena beli kot dia punya unlimited dia dekat sini. Infinite tank. Berapa infinite tank dia? 800 robux guys. Auto belilah kalau macam ni ya. Kalau main game simulator ni memang kena belilah. Orang kata kalau nak cepat laju apa semua kan, kita beli infinite tank. Maksudnya dekat sini Iman ada air yang berterusan, tak perlu nak kena isi air apa semua lah. Cuci. Yes. Bagi bersih. Lampu depan dia ni apa semua ni lah. Okey, cantik lah. Yang ni pula. Bahagian atas tu pun kita kena bersihkan sama. Kotor ni. Yang ini. Bahagian atas ni kotor sama. Sikit lagi. Cuma sebelah sini pula. Okey, sikit lagi. Come on Iman. Dah nak bersih lah. Yes, finally. Iman punya van pertama Iman sudah bersih. Ini sampah nak kena bersihkan juga ke? Sampah ni pun nak kena bersihkan juga. Kotor. Okey lah. Kita bersihkan ini juga. Bagi nampak elok, cantik. Tak adalah busuk sangat kan. Sampah dah lah tempat nak buang. Tempat busuk. Lepas tu kita biar macam tu. Dia memang busuk lah. Jadi kita bersihkan dekat sini lah. Okey, cantik. Okey, by the way geng, kalau kita tengok dekat bahagian game pass dan Iman dah beli dah infinite tank dekat sini. Ada the one. Wow, macam menarik je kalau beli yang ini. 700 robux guys. Kalau beli okey lah, Iman beli je lah yang ini eh. Lepas tu kita juga ada yang ultra circle nozzle. Iman rasa yang ini dia punya nozzle dia akan jadi lebih besar sebenarnya dekat sini dengan harga 300 robux. Kita beli juga guys. So mudahlah kerja Iman kalau macam ni. Nak cuci ke apa semua akan jadi lebih cepat. Okey, Iman dah ada semua ni. Kita cuci lah apa lagi.
Korang nampak tak sekali mencuci macam mana? Kita tengok macam ni eh. Tu dia. Sekali cuci terus bersih weh. Yang ini betul-betul cepat dia kejiman ni. Okay, let's go. Settle. Kejap je. Punya dah laju eh. Sekali tembak dia tengok ah. Sekali cuci laju dengan dia punya piston. Iman punya gun apa ni? Gun cuci ni laju kan, kuat. Bagi bersih. Jangan tinggalkan kotoran kat sini. Alright, kita bersihkan. Dan settle lah. Lagi satu kereta lagi. Kereta polis ni kan. Hei, kereta polis ni kotor juga. Kita bersih kat sebelah tepi ni. Macam gitu. Sebelah tepi ni dan bersih. Walah. Nampaknya Iman sudah boleh pergi ke dunia yang lain guys. Okay, mana Oye ni? Oye ni jahat guys. Dia suguh basuh sama-sama. Rupanya dia tinggal Iman. Hampir punya Oye ni. Mana Oye? Yang ini nak kena cuci. Dia punya tanaman pula eh. Bahagian tanaman kat sini tak apa. Jangan risau. Kita cuci bagi bersih. Yang ini pun dia punya pagar eh. Pagar dia punya kotor Iman rasa ni. Sebelah luar ni kita bersihkan. Tak ada masalah. Yeah. Okay, walah. Yang ini pun sama, pagar ni kena bersihkan juga. Sekali cuci sekejap je guys. Memang luar biasa sungguh. Oye nampak tak Iman cuci ni macam mana Oye? Kalau Oye nampak mesti terkejut ni. Oye, pistol Oye macam mana? Pistol air Oye macam mana? Bapa. Oye nampak eh, Iman tembak air tu macam mana? Lanja, Oye mana Oye? Lanja, sini Iman tunjuk Oye. Sini, tengok eh. Jap. Kita bagi bersih semua ni. Iman tak sure sama ada Oye nampak atau tidak eh. Iman punya cuci ni. Laju. Laju auto habis guys. Kita bersihkan laluan dekat sini. Bagi bersih apa semua. Kotornya dekat sini. Dia orang ni dah lama tak basuh ke macam mana ni? Kotor sangat ni masalah dia ni. Meja-meja ni apa semua kotor ni. Tapi jangan risau, nasib baik ada pencuci Iman. Cleaner game on seorang kata. Nak cuci auto cepat je guys. Okay, kita bersihkan bahagian atas semula. Oyen dah ada pistol. Gila lah Oyen. Oyen dah ada pistol sama macam Iman. Barulah laju dalam macam ni kan Oyen. Apa ni siram Iman ni Oyen? Janganlah siram Iman. Orang suka tembak ni. Okay, kita basuh atas ni pula bagi bersih. Atap-atap ni semua kita bagi bersih. Yes, Iman rasa dah clean dah kot. Okay, dekat sebelah sini pun sudah clean. Laluan ni pun kita bersihkan. Kotor betul lah Iman pantang tengoklah kotor macam ni. Okey, bahagian atas ni kita bersihkan juga. Bagi bersih. Barulah puas hati nak tengok. Sedap mata memandangkan. Yang ini kalau kotor macam ni. Siapa yang nak datang ni? Okey, kita bersihkan bahagian atas pula. Yeah. Okey, belum lompat tak? Kotor belakang ni. Belakang ni kotor sangat ni guys. Tak boleh jadi. Bersih. Okey, mana rasa semua okey dah kot. Belum lagi. Ada lagi yang tak bersihkan ke? Laluan ni sikit lagi. Okey, kita bersihkan yang ni. Alright, finally Iman dah boleh mara ke map yang baru. Kita dah masuk mansion eh. Mana Oyen ni? Oyen, where are you Oyen? Oyen mana Oyen? Kita tengok Oyen dekat mana. Oyen, jangan main air, nanti lemas. Mesin Oyen. Aduh, dia boleh pula mandi dekat sini. Kan lemas ni tahu lah Oyen. Okay, cepat Oyen. Lambat lah Oyen ni. Orang dah masuk dekat dunia yang baru dah. Dia baru dekat sini. Tak apa lah Oyen. Okay guys, sekarang Iman akan masuk bahagian mansion. Rumah siapa ni yang tak reti nak cuci? Elok-elok kotornya. Ya Allah, kereta spot dah. Yang ni siap ada tunggu lagi tau. Tapi masih lagi kotor. Pantang betul dah tengok Iman nak kena bersihkan macam ni. Tak boleh jadi ni. Kita bersihkan kereta spot dia ni. Relax je. Pencuci Game Ons ada. Cleaner Game Ons. Nasib baiklah Iman buat servis mencuci macam ni kan. Okay, yang ni dah settle. Dah lawa dah. Bahagian ni pun kita bagi bersih. Barulah nampak dia punya emas dia. Okey, bagi bersih sikit apa semua. Bahagian bawah ni, bahagian kaki. And then bahagian tepi ni pula. Bahagian kepala dia. Kepala kita bagi bersih samalah. Kotor. Weh, marahnya tengok kalau macam ni. Okey, Iman rasa dah bersih yang dekat bahagian ni. Weh, kotor. Ada kotor dekat sini. Okey, seterusnya kereta warna merah ni dah macam. Kereta dah lawa dah. Cuma kotor tak tahan tu. Kita bersih bahagian atas dia, bahagian tepi, bahagian belakang. Dan bersih. Walah. Kan nampak kemas kat sini. Sejuk mata memandang. Barulah orang tengok. Wow, cantiknya kereta dia. Yang ini tidak. Kereta lawa dah. Tapi dia punya kotor. Tak boleh buat bincang. Ini pula rumah dia ni. Nampak ni guys, rumah dia.
Ish. Macam mana rumah boleh jadi kotor macam ni? Korang kalau ada rumah, ada bilik lah misal kata kita ambil contoh. Bilik korang tu pun jaga dia elok, bagi bersih. Yang ini tidak. Pakaian merata-rata. Tawul campak merata-rata. Sampah tak ada tindak buang, jadilah bilik yang kotor. Kita jaga kebersihan samalah. Kita cuci yang ini bagi bersih. First thing first, Imam akan cuci bahagian tangga dululah. Kita ambil bahagian yang mudah sikit nak. Imam punya game ni dia sekat-sekat sikit sebab Imam punya gun terlampau power. Sampai lagging game Imam ni lah. Aduh, masalah betul lah. Pakai gun yang hebat pun menjadi lagging kan game ni. Okay, seterusnya kita bersihkan bahagian depan dia. Bahagian depan kita bersihkan semua. Lantai-lantai dia bagi bersih. And then yang ini pun kena bersihkan sama. Okay. Bahagian atas, bahagian tepi, lantai-lantai ni pun sama, bersihkan lagi. Kita boleh panjat atas jangan risau, kita boleh naik atas. Okey, kita naik atas slow-slow. Oh, nampak ni dia punya kotor dia. Ui, sakitnya mati-mati. Oh, aduh, geram lah kalau macam ni. Ui, marah. Patut jagalah kebersihan ni, elok tak kisahlah sampah ke, rumah ke, bilik ke, jaga elok. Okey, bahagian atas ni pula, last. Okey, yang ini pun sama, bersihkan sikit. Mana Oyen? Oyen hilang guys. Barangkali Oyen pun tengah struggle ya. Cuci dekat tanaman sebelah sana tu. Okey, settle. Sekarang ni Imam boleh mara ke peringkat ataupun map yang seterusnya. Yang ini pula kawasan mana? Dia macam bas sekolah aje. Yang ini jangan cakap kawasan sekolah pula. Sebab bas sekolah ada. Oh, dekat sini kita ada sekolah guys. Ya Allah, sekolah pun kotor. Korang panggil Imam nak cuci sekolah. Boleh, tak ada masalah. Kena bayar lebih sikit lah. Kena bayar lebih sikit lah kalau macam tu. Okey, pertama sekali kita bersihkan dulu bas sekolah ni. Hei, kotor. Yang ni kalau bas sekolah kotor macam ni lah kan, budak pun takut nak pergi sekolah tau. Nak naik bas ni pun jadi takut dah, dengan busuknya lagi dekat dalam. Kita bersihkan sekejap. Allah, air mana rosak ke macam mana ni? Macam mana boleh rosak ni? Okey, cuci tepi dia. Kasih clean apa semua. Belakang pun sama. Bahagian atas ni boleh naik tak? Kena panjat bahagian atas ni pun. Dia punya atap ni pun kotor. Nampak tu dia punya kotor. Tak boleh buat bincang. Hei, busuk pula tu. Cuci sampai bersih. Okey, satu bas sekolah sudah pun bersih. Nampak? Kalau bas sekolah macam ni, budak-budak nak datang sekolah pun, nak naik bas sekolah pun jadi lebih bersemangat tau. Yang ini kalau bas kotor, Imam pun tak nak pergi sekolah kalau macam ni. Kita pergi alasan ke mak ayah. Aduh. Okey, bagian tepi kita bersihkan dulu. Cuci dan cuci. Yang ini pun sama. Kasih cuci itu, kasih itu bersih. Kasih itu bas itu bersih. Bagi tu budak lebih bersemangat lah nak ke sekolah. Bersihkan. Okey, walah, lagi satu bas sekolah lagi guys. Okay, yang ini pun sama juga, kita bersihkan. Sebelah belakang, sebelah tepi. Bersih. Okey, sikit lagi. Jom kita panjat dekat bahagian atas. Bagi bersih semua ni. Walah, tiga bas sekolah sudah pun bersih. Sekarang ni kita akan masuk ke kelas. Tengok ni, ya Allah, Iman takut nak masuk kelas ni. Dia punya kotor dia lain macam guys. Okey, 3, 2, 1. Ya Allah, kotornya. Yang ini apa benda ni? Hei, macam mana dah nak murid nak belajar dalam macam ni? Kelas yang kotor macam ni. Kita bersihkan semuanya. Bersihkan almari, loker apa semua kita bersihkan. Meja, kerusi, papan putih. Habis semua memang bersihkan. Bersih. Mantap. Okey, Iman rasa dah bersih kot ni. Macam ni lah baru. Ada kotor. Ada kotor lagi. Kerusi. Kerusi kotor. Tak jadi. Okey, sikit lagi. Macam ni. Barulah orang kata lebih bersih macam ni. Kotor lah dekat sini. Ada kotor lagi lah. Ish, macam mana boleh kotor ni? Cuci. Yang ini okey dah kot. Kan ada kotor lagi. Sebelah sini ada kotor lagi. Dekat bahagian atas tunjuk 97.64% dia punya clean dia. So lagi sikit lagi. Bersihkan yang ini sikit. Bahagian tepi ni merasa. And then bahagian bawah meja ni dah 98% dah. Dekat sini ada kotor lagi. Dan kerusi cikgu dah bersih dah. Semua dah bersih. Barulah orang kata kotor pula dekat sini. Barulah pelajar lebih bersemangat. Nampak ni guys. Nampak tu, before dengan after dia lain macam tau, before dengan after dia. Sebab tu dah diorang panggil Iman ni sebagai game on cleaner. Dia punya lain, dia punya cuci dia lain macam. Dan sekarang Iman akan masuk kat tempat airport. Masya Allah, dia suruh Iman bersihkan kapal terbang. Allahu Akbar, yang ni macam mana ni? Tak tahulah nak makan masa macam mana. Nasib baiklah Iman ada power. Apa ni, power washer ni lah. Okay, kita tembak dekat sini. Yes. Power Iman punya ni. Sekali tembak bersih terus. Okay, yang ini pun sama kita basuh juga. Kotor. Macam manalah apa ni, pilot tu nak buat kapal terbang dalam macam ni.
kotor dia. Basuh gini. Kita bagi basuh sebelah tepi. Yang ini pun dah bersih. Okey, yang ini dah bersih. Kita try lompat, boleh lompat. Boleh. Kita bersihkan bahagian depan ni lah. Tingkap apa semua ni. Dah kalau tingkap, dah kalau cermin depan ni kotor, macam manalah pilot nak nampak depan kan? Kita bersihkan atas semua lah. Bersihkan atas sama. Ya benda baru. Gempak yang macam pistol ni. Oh, pistol Iman ni bukan biasa-biasa. Luar biasa guys. Sekali bersih, memang auto berkilat. Macam itulah betul. Yang ni sama kita basuh. Cuci. Jangan tinggalkan kesan kotor ni. Bahagian tepi ni kita basuh. Yang ni pun sama kotor. Kita naik sebelah atas ni pula. Bagi bersih sama. Dia punya bawah dia kotor sangat ni. Yang ni kapal terbang tak basuh berapa lama dah ni. Nak jumpalah dengan dia punya ni. Management dekat sini. Orang bayar mahal-mahal nak naik kapal terbang. Sekali dia punya kotor dia, tak boleh buat bincang. Yang ni pun kita bagi bersih sama. First person lagi senang lah kalau macam ni. Kalau pakai first person lagi senang nak cuci. Yang ini pun kotor. Bahagian bawah dia Imam masuk bahagian bawah dia guys. Okey, cuci. Yang ini pun sama, cuci. Yang ini pun dah hampir bersih dah aku merasa. Ini kotor lagi. Tak boleh jadi. Kalau korang pakai first personnya lagi mudah lah Imam rasa. Pada pendapat Imam lebih mudah lah. Okey, yang ini pun kita basuh samalah. Settle. Kotor geramnya. Imam tak boleh nampak kotor sikit. Nampak kotor sikit tu jadi macam triggered. Gitu. Okey, kereta ni memang biar dulu sebab dah ada next map yang mana boleh pergi. Sebenarnya Oyen mana Oyen? Imam rasa Oyen masih lagi struggle. Imam macam nampak someone, Imam keting Oyen kejap. Macam mana progression Oyen ni sekarang? Oyen. Itu pun Oyen dengan cuci lagi dekat sini. Cuci mansion. Oyen ni lambat lah Oyen. Orang dah nak habis dah. Imam dah lepas airport dan nak masuk kawasan baru dah, kawasan laboratory dah. Makmal. Tak apalah, Oyen cuci dulu kereta ni bagi bersih apa semua. Nanti kita jumpa dekat sana ya. Oyen ni dia pistol dia pun sama macam Iman juga. Warna emas macam ni. Tapi Iman punya lebih mantap lah. Dia punya nozzle, Iman punya nozzle tu lagi besar. So bila nozzle ni besar ni, lagi cepat lah untuk kita bersihkan sebenarnya. So jom kita proceed untuk next tempat guys. Okay, dekat bahagian makmal ni. Ini makmal apa ni? Ini makmal apa ni guys? Iman tak tahulah makmal jenis apa macam ni. Kita bersihkan je lah. Sakitnya mati man. Yang ni dia punya machine kot ni. Machine dia punya map dia. Map pula makmal. Iman ni cakap apa Iman ni. Kita bersihkan semuanya. Rasa satisfied bila bersih macam ni. Serius, satisfied tu rasa macam satu kepuasan. Bila bersih macam ni. Ni pun kita bersihkan bahagian-bahagian ni semua. Machine nanti Iman basuh. Kita bersih yang kita mudah dulu sebenarnya. Okey, tepi ni pun sama kita bersihkan. Bersih. Bahagian mesin. Tembak. Dia buat rosak pula. Pistol mana jangan buat rosak tau. Kalau rosak macam nak cuci. Okey, bahagian tepi, bahagian atas. Kita bersihkan semua dia. Okey, yang ini pun sama bersihkan. Okey, Iman rasa untuk mesin pertama tu sudah bersih. Yang ini pula kita bersihkan sama. Kotornya dekat sini. Astaghfirullahalazim. Dia punya kotor tak boleh buat bincang. Marahlah Iman tengok macam ni. Kita bersihkan semuanya. Nasib baiklah Iman ada pistol yang kuat ni kan. Senang sikit nak bersihkan. Ini kita bersihkan juga. Mesin ni pun sama. Kotor. Rosak pula. Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkan yang ini. Dan sebelah belakang ni pun kita akan bersihkan samalah. Okey lah geng. Finally Iman dah masuk ke dunia yang baru. Antartik. Dunia ais dah guys. Punyalah jauh. Tak boleh buat bincang. Dia punya cepat dia. Yang ni macam mana? Mana kotor ni? Yang ini penuh dengan macam mana ni? Kita tengok sikit ada. Mungkin ada beberapa tips ke kat sini. Yang ini apa ni? Tak ada apa. Yang ini marasannya bilik kosong kot. Yang ini bukan kotor ni. Yang ini dia penuh dengan ais. Bilik ni sampai jadi beku. So Iman nak kena buang dia punya beku-beku tu semualah. Nak kena bersihkan balik semua ni. Okay, kita tembak je. Okay, kita bersihkan. Bahagian atas. Macam mana boleh beku dekat sini kan? Lantai dia pun beku sama tau. Okay, bersih. Yang ni pun sama. Kita bagi clean semuanya. Yang ini pun sama kita bagi clean. Sebelah belakang ni pun sama. Dinding. Dinding ni pun beku eh. Dahsyat. Okey, dekat tempat salji kan. So macam ni dah ada punya beku dia. Okay, bahagian atas kita cuci. And then kita keluar pula guys. Dia punya kepuasan dia tak terkata guys. Okey, yang ini kita bersihkan. Kaki ni apa semua. Cuci. And then okey, baru nampak elok sikit. Nak nampak tu.
Barulah nampak elok sikit kalau macam ni. Tak adalah kotor sangat. Lepas tu kita bersihkan mesin ni sekejap. Bahagian atas, bahagian bawah, bahagian tepi, bahagian belakang, semua cuci. Depan, belakang, kiri, kanan mencuci semua eh. Takkan ada kotor dah. Okey, kita akan tengok betul-betul. Bahagian ni pun sama. Bahagian atas. Alright. Okey, masa dah bersih kot yang ni. Kan ada kotor lagi. Kena perhati betul-betul lah. Sebab bukan apa kalau ada kotor tu susah. Nanti kena marah dengan majikan kan. Nanti bos kata, ini kenapa tak bersih ni? Bayar mahal-mahal tak nak bersih pula. Sudahlah, kena macam tu kan. Kesian ni man. Okey, sebelah sini pula ada lagi kenderaan dekat sini. Jentera dekat sini. Kita bagi bersihkan sama. Alright. Bersihkan. Sebelah kanan ni. Alright, walah, Iban sudah penmara ke? Dulu ni yang lain guys, castle. Cepat sikit, Oyen. Ya Allah, istana apa ni? Besar ni istana dia. Kotor pula tu. Macam mana nak bersih kalau macam ni? Waduh. Tapi tak apalah guys, dah ini pun nama dia tanggungjawab Iman. Iman dibayar untuk buat benda ni, jadi nak kena cuci lah. Kenapalah kotor sangat ni? Takut Iman tau. Dia punya kotor dia tak boleh buat bincang. Menangis tengok orang nak cuci ni. Ya aduh, kita basuhkan je lah semua ni. Basuh. Kasih cuci. Boleh masuk dalam ke? Boleh masuk dalam rupanya. Ya Allah, kotornya. Stresnya tengok macam ni. Mengstres Iman kalau macam ni. Ini kalau Oyen masuk kawasan ni lah kan. Oyen mesti stres, confirm. Okey, kita cuci yang bahagian ini sama. Alright, Iman rasa yang ni okey dah. Kita masuk ke sebelah dalam pula. Pintu ni pun sama, kita buang kotoran dia. Kotoran-kotoran degil ya. Yang ni kalau Iman masuk, insyaAllah akan hilang 99.9% kuman dah hilang. Bahagian bawah dia, ya Allah, dia punya kotor dia tak boleh buat bincang. Stres. Cuci, bagi bersih, nampak tu guys. Kasanya macam kena mandi dah. Istana ni kena mandi masa. Yang ini kuman tak tahulah berapa banyak ni kan kuman kat sini kan. Boleh bahaya tau, bakteria-bakteria melekat apa semua ni. Okey, kita naik atas pula. Yang ini dia punya lantai pun kotor eh. Astagfirullahalazim. Kita cuci-cuci istana ni apa semualah. Yang ini pun sama, kita bagi cuci elok-elok sikit. Ni atas. Tembak-tembak air ni semua ni. Kotor. Ada lagi kotor dekat sini melekat. Okey cun. Kita mara ke sini pula, tengok macam mana. Dekat sini baru 58% bersih dia. Banyak lagi kotor nak kena bersihkan ni. Sebelah sini kita bersihkan. Sebelah sini pun sama. Ya Allah. Menangis tengok. Sakit mata satu hal, menangis satu hal. Bila nak habis dah kalau macam ni. Okey, yang ini pula kita bersihkan yang ini pula. Alright, Iman rasa dah settle dah untuk castle ni. Bolehlah kot kalau macam ni. Okeylah daripada tak bersih langsung kan. Okey, sekarang ni Iman dah masuk ke kawasan yang baru, iaitu Mars. Dekat Mari yang Iman bersihkan. Ya Allah, kotor je. Marahlah Iman kalau macam ni. Cuci semua ni. Yang ni macam mana nak basuh semua ni, ya Allah. Kalau Iman seorang basuh macam ni, stres tau. Kalau ada Oyen dekat kawasan ni kan senang sikit. Stres je. Kenapa kotor sangat ni? Akhirnya lepas dah bersih, barulah unlock map yang lain. Yang ini pula nama dia Clean Romeda. Astaghfirullahaladzim, dah makin pelik tempat Iman bersihkan ni. Yang ini dah jadi luar biasa dah ni. Mula-mula duk bersih kapal terbang, sekolah, tanaman, kereta. Yang ini dah bersihkan kapal terbang, kapal angkasa mana Iman bersihkan ni. Taklah kan Iman kelam macam ni. Okeylah semua, lepas dah main cuci apa semua, ada satu lagi tempat Iman nak pergi. Sekarang ni Iman dengan Oyen ada satu lagi misi yang perlu diselesaikan. Oyen, mesin ikut Iman. Dekat kawasan ni sebenarnya korang boleh discover island yang baru tau. Dan korang boleh cuci island tu lah. Dekat sini ada beberapa boat yang korang boleh beli menggunakan coin yang ada. Sekarang ada 3 juta. Cuma Iman tak dapat nak beli lah ya, boat yang paling mahal ni, which is 42 juta. Tapi tak apa, Iman akan beli yang jet ski punya lah, which is game pass dia dengan harga 400 robux guys. Tapi jangan risau, kita beli saja guys. Oyen, on the way. Laju weh. Laju weh. Boleh naik tau Oyen. Cuba naik. Dekat belakang. Belakang. Baru kita boleh gerak. Okay, let's go. Kita pergi mengembara. Oyen, janganlah jatuh Oyen. Susah ni. Yang ni boat laju tau. Dia punya nak kontrol dia susah. Yang ni kena punya island dia. Ada secret island. Astaghfirullahalazim. Kotornya Oyen. Kapal dia Oyen. Kita gerak dulu Oyen. Papa Roger Oyen. Kapal tu besar. Masalah dia punya kotor dia tak boleh buat bincang guys.
Okey, tak silap Iman, ada lagi satu pulau kita nak kena cari dekat sini. Tapi mana pulau dia? A few moments later. Takut sesat je ni, Oyen. Oyen, betul tak ni Oyen jalan mengikut ni? Oyen, patah balik. Oyen, kita dekat mana ni, Oyen? Oyen, kita dah sesat. Di tengah laut. Ya, tak ada. Okeylah, semua nampak je sampai di sini sajalah video untuk hari ini. Terima kasih kepada anda yang menonton sampai habis. Dan juga Oyen kerana mengikuti Iman, teman Iman, untuk sama-sama cuci semua benda yang ada ya. Ayin, kita orang ni jadi cleaner yang luar biasa lah. Boleh cuci semua benda yang korang suruh. Sampai ke Iman kena cuci kapal angkasa. Dah jadi luar biasa dah tu. Mana ada orang cuci kapal angkasa? Ini Iman je yang pernah buat. Aha, tak apalah. Kita jumpa di video kedatang. Assalamualaikum. Game on. Bye-bye semua. Ciao.